aku udah beli puding. Pudingnya itu bentuk anjing. Puding itu aku bakal potong di depan Olaf Caramel. Kira-kira reaksi mereka gimana? Bener-bener mirip banget dengan anjing. Tuh, Olaf sudah cium-cium. Hai semua, kembali lagi ke channel VS. Di video kali ini, aku mau bikin video yang unik banget dan banyak banget yang request ke aku suruh bikin video ini. Video apakah itu? Jadi, hari ini aku mau bikin video tentang Olaf Caramel. Ada sangkut pautnya dengan Olaf Caramel. Di sini Caramelnya, Olafnya lagi bareng di sini. Yuk Olaf, masuk kamera yuk. Mereka mau lihat kamu, sayang. Nih, di sini sudah ada Olaf. Nah, jadi videonya gimana? Aku udah beli puding. Pudingnya itu bentuk anjing, benar-benar mirip banget dengan gambar anjing. Nah, puding itu aku bakal potong di depan Olaf Caramel. Kira-kira reaksi mereka gimana? Tapi menurut aku harusnya mereka tahu itu makanan, karena penciuman anjing itu lebih tajam dibanding manusia. Walaupun bentuknya, gambarnya itu kayak anjing banget, tapi harusnya mereka tahu sebenarnya itu bukan anjing, bukan sejenis mereka, tapi itu makanan. Karena mereka bisa cium bau anjing gimana dan bau makanan itu gimana. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe ke channel ini dan nyalain bell notifikasinya biar kalian gak ketinggalan soal video aku selanjutnya. Dan buat kalian belum follow Instagram aku, jangan lupa di follow ya guys, karena hampir tiap hari, hampir tiap saat aku update instastory di sana. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, aku juga udah penasaran banget lihat reaksi mereka berdua, Olaf dan Caramel. Dan aku yakin kalian juga udah penasaran banget kan? Ayo kita langsung masuk ke videonya. Oke, jadi aku mau ambil pudingnya dulu ya. Ya? No. Oke. Kalian bisa lihat mereka udah cium-cium. Tuh, Olaf sudah cium-cium. Mereka tahu kalau ini makanan. Aku mau kasih kalian lihat dulu detailnya. Lihat tuh, bener-bener mirip banget dengan anjing. Tapi ini kecil ya, pudingnya. Ini anjingnya lagi tidur, lagi merem gitu. Ini warna putih. Kalau yang coklat itu rasa Nutella. Sedangkan yang putih ini rasa Oreo. Ini kalau nggak salah jenis anjingnya jenis anjing pak. Tuh guys, gila, cute banget. Oke guys, jadi di sini aku udah sediain pisau. Ini pisaunya pisau plastik ya, yang pisau untuk potong kue gitu. Jadi nggak tajam, ya tajam sih. Tapi maksudnya kalau misalnya dibaretin ke tangan itu nggak bakal luka. Kemungkinan kecil banget buat luka. Dan Olaf Caramel duduk di sini. Aku harus agak mundur biar mereka mundur ke sana biar kalian bisa lihat reaksi mereka itu gimana. Yuk. No, sit. Sit. No ya sayang ya. No ya. Kayak aku harus zoom deh. Hey. No, Olaf. Biar kalian liatnya lebih enak. Sit. Jangan di sana, di sini gak kelihatan. Mereka tuh gak kelihatan Olaf. Ya ampun, dia ngapain sih? Dia malah baring-baring tadi. Sini Olaf. Kamu tuh gak kelihatan di kamera. Sini kamu pindah. Sini kamu majuan sayang. Sit. Ya ampun, Caramel. Caramel lucu banget. Potong yang mana dulu nih, sayang banget. Anjingnya lucu banget, gak tega. Biasa aja. Biasa aja sih, ini udah kepotong. No. Ya, anjingnya kepotong. Oke, aku mau potongnya warna putih lagi. No. Guys, gak ada reaksi apa-apa. By the way, kalau misalnya kalian kedengaran suara trek-trek di luar, itu si Glenn yang bikin video sama Yanto ya. Oke guys, jadi gak ada reaksi apa-apa. Ya, mereka ngerti juga ini tuh bukan sejenis mereka. Ini tuh makanan, mereka tahu. Tapi karena aku kasihan sama mereka, mereka itu gak boleh makan ini karena ini coklat ya. Mereka suka banget sama gigitan. Olaf Caramel mau gigitan? Aku ambilin gigitan ya. Gigitan mau? Mau gigitan? Mau gigitan? Mau gigitan? Sit. Sit. Caramel sit. Olaf stop. Olaf sit lagi. Sit. Mau banget ya? Pingin banget ya? Udah nih. Oke guys, jadi mereka lagi gigit-gigitannya tuh. Caramel kok kamu gak mau sih?
sekarang waktunya aku nyobain pudingnya. Sebenarnya aku gak tega mau potong puding anjingnya. Soalnya cute banget, tapi ini udah terbelah. Kepala dan badannya yang warna putih juga udah terbelah. Aku mau cobain yang warna ini dulu deh. Yang warna coklat, yang Nutella berarti ya. Potong kakinya. Ya, kasihan. Nih, aku mau makan kakinya. Enak. Berasa Nutella ya. Kaki belakangnya. Karamel. Ntar kamu gigit aja ambil olas deh tuh. Dia gak mau deh tuh. Enak. Karena aku mau makan yang Oreo. Gimana ya yang Oreo ya? Aku lebih suka yang Nutella. By the way yang Oreo, ini di bawah pudingnya yang aku mau kasih kalian lihat, tapi kelihatan enggak? Tuh, kelihatan enggak? Ada Oreo-Oreonya. Enak, enggak enak sama sekali. By the way, satu gini, satu puding anjing gini kurang lebih 50.000. Sekitaran segitu, aku lupa pastinya berapa. Ini bukan kue ya guys. Kalau kue kan lebih cepat enak. Ini tuh puding. By the way, di video aku yang makan kaleng soda itu baik banget dari kalian yang komen suruh aku makanin kue yang bentuk anjing. Mau lihat reaksi Olaf sama Karamel itu gimana. Dan sekarang aku bikin. Kalian udah lihat kan reaksinya? Biasa aja. Karamel sama Olaf tuh lagi menikmati gigitannya. Unik banget ya orang-orang yang bikin kayak ginian. Ini sih bener-bener mirip banget sih. Ini ada cetakannya kali ya. Tapi tetap aja kreatif banget. Orangnya nggak pelit kasih biskuit Oreo-nya. Bener full biskuit Oreo di sini. Komen di bawah dong, kalian pernah nyobain makanan yang bentuk anjing ini nggak? Soalnya aku liat di Instagram aku ya, ini tuh udah viral banget di Jakarta. Tapi yang di Jakarta itu, setahu aku itu kue, bukan puding. Tos. Alah. Tos. Nah, dia pergi, gak mau tos. Alas, tos. Kenapa sih, cepet diajak tos malah noleh ke belakang gitu. Gak mau tos sama aku. Kebiasaan dia kalau misalnya makan gigitan atau snack gitu, dia duluan habis karena ya dia lebih kuat makan guys dibanding Karamel. Jadi dia selalu nungguin kayak gitu. Dia selalu nungguin Karamel selesai makan. Dia kayak mau minta tapi gak berani. Olaf, kamu mau lagi ya? Gak boleh, tadi kan sudah. Udah dua kali hari ini. Jujur lo gak tega banget mau makanin kepalanya. Lihat tuh, masih bagus banget kepalanya. Baik banget dari kalian yang minta aku bikin TikTok Food Hacks Part 2. Sebenernya pingin sih aku bikin, tapi belum sempet terus dari kemarin. Karena itu persiapannya lumayan banyak kalau bikin TikTok Food Hacks. Lumayan rumit ya persiapannya. Lihat deh guys telinganya. Copot. Oh, makanin telinganya deh. Aku mau potong mukanya tapi gak tega. Yang mana ya? Yang putih aja deh. Kasihan, nah tuh. Jadi gak ada muka. Ini mukanya disendok. Makan deh. Yummy. Oke guys, ini sisa kepalanya. Aku mau kasih Glenn coba, tapi si Glenn lagi syuting, lagi bikin video di luar. Kalian kedengeran kan suaranya trek-trek. Jadi ntar aja pas dia selesai bikin video aku kasih dia coba. Jadi aku gak habisin ya ininya, pudingnya. Sisa segini. Badannya hilang. Oke guys, jadi segini dulu video aku kali ini. Gimana kalian suka gak kalau misalnya aku bikin video kayak gini? Kalau misalnya suka, jangan lupa klik tombol like-nya ya guys. Dan buat kalian belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain bell notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Dan kalian harus banget komen di bawah next aku bikin video apa lagi. Atau kalian bisa komen di bawah next aku bikin kue bentuk apa lagi yang harus aku makan. Semoga kalian enjoy sama video aku ya guys. Thank you guys, bye-bye. Karamel say bye. Olaf sini, Olaf. Olaf. Lucu banget sih Olaf. Olaf.